Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cambile. Oke guys, kali ini Cambile mau unboxing kamera guys. Kamera Vivro 5. Sebelumnya jangan lupa guys untuk like, share dan subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu sangat gratis guys. Dan juga bagi yang berlangganan jangan lupa untuk tekan loncengnya seperti itu. Dan ini pun menantikan video-video berikutnya. Dan seperti apa guys? Seperti ini guys. Brica Alpha Edition Mark 2S seperti ini. Udah 4K bahkan juga udah ada WiFi. Jadi seperti apa? Langsung aja. Ini ada kondomnya guys. Jadi ini untuk buat keseharian ngevlog di jalanan. Ini pun naruh kalau nggak di helm atau juga di setirnya sepeda motor seperti ini. Ini pun ada cas-casannya guys. Dan ini pun ada pengikatnya seperti ini guys. Ini pun ada pengikatnya untuk buat biar lebih singset lah katakan. Ini ada 4. Jadi ini udah kepake 3 guys. Karena apa? Karena ini belinya udah kurang lebih 3 bulan guys. Jadi karena banyak para rekan-rekan, para sobat-sobat yang menanyakan seperti apa. Jadi sebenarnya terlambat tapi daripada nggak diupload sama sekali, jadi ini tak tunjukkan. Dan ini peralatannya guys, ini cadangannya untuk ini guys, untuk ini. Dan ini untuk cadangan untuk karetnya guys, lem, sepasang lem untuk ke helmnya. Dan ini pun ini peralatan guys, lengkap semua lah. Cuma buku garansinya nggak ada. Bukan nggak ada dari pesonanya nggak, tapi ketelisut di rumah entah di mana, tak cari nggak ada, jadi ya nggak penting-penting amat lah. Dan hasil kameranya seperti ini guys. Ini guys, kamera Vivro 5 seperti ini. Dan seperti apa cara kerjanya tak tunjukkan. Seperti ini guys. Jadi sebenarnya sih saya nggak begitu lihai dalam bidang seperti ini guys, tapi mau gimana lagi, ini pun permintaan para rekan-rekan sobat-sobatku. Vivro 5. Dan ini pun ada tanggalnya guys, udah jam 1 malam guys. Jadi ini reviewnya jam 1 malam guys. Dan seperti apa untuk nyalakan ini guys, ini tuh ditekan beberapa menit lah, jadi nanti hidup seperti ini. Karena ini udah saya nyalakan, jadi tinggal tekan aja guys seperti ini. Dan ini pun untuk video-videonya. Dan ini bukan touchscreen, ini biasa. Tapi untuk cara menggantikan menunya ada di sini guys, ini tekan berkali-kali seperti ini guys. Ini untuk otomatis ada gambarnya foto, tapi untuk selfie-selfie bisa. Dan ini abaikan. Dan ini ada memorinya di sini guys. Kalau melihat memori yang mari habis video atau mungkin direkam, ada di sini semua. Jadi tekan di sini guys, tekan lagi. Dan ini pun pengaturannya seperti ini guys. Kalau udah masuk di sini, jadi kita tinggal tekan di sini aja, di gambar WiFi sini guys. Jadi seperti ini guys, seperti ini guys. Ini pun resolution video harusnya 720p 30pcs FPC. Dan rekaman suara roti centang guys seperti ini, agak bunar guys ya, seperti ini guys. Nah seperti ini. Jadi untuk kita mengkontak-kontak ini guys, jadi ada di sini guys.
ini atas ini bawah seperti ini. Kita tinggal geser gini. Ini pun harus loop recording 5 menit, guys. Nah, ini. Ini mati, ini 2 menit, 3 menit, 5 menit, jadi harus 5 menit. Karena ini udah saya setel semua jadi seperti ini. Dan kita tekan di atasnya, guys. Nah, ini perekam suara harus dicentang. Ini harus auto with blender, with blender ini harus auto, guys. WiFi diapekan aja, guys. Seperti ini. Ini pun tampilan bahasa harusnya Indonesia karena kita itu negara Indonesia, guys. Format tanggal, format pengaturan pabrik, versi diapekan semua. Kita tekan di bawah lagi. Tapi ini tekan OK untuk keluar. Kita tekan di sini, guys. Untuk keluar kita tekan di atas ini. Jadi seperti ini. Jadi seperti apa videonya? Oke. Seperti ini, guys. Ini pun posisinya pada waktu malam hari. Ini kita buka lawangnya. Nah, cembung-cembung seperti gini. Ini pun lokasi ada di dalam rumah, guys, di luar rumah, di dalam warkopku yang mana ini masih beberapa ada rekan lah. Agak gelap sih karena lampunya tak matikan. Mungkin ada 4-5 orang. Ini posisi malam, guys, seperti ini. Ini posisi malam. Ya lumayan daripada nggak punya gitu. Yang jelas kalau waktu pada siang hari jelasnya itu lebih terang dan juga lebih bentar lah, guys. Jadi ini posisi pada malam hari. Atau mungkin kalau ada cahaya di seperti ini, guys, lumayan cukup mantul lah. Tapi nggak begitu bersinar. Ini pun pada malam hari. Jadi kalau kita pakai kamera seperti ini, guys, otomatis itu simpel bawahnya. Jadi kita mau nge-vlog kemana-mana itu simpel, karena langsung dimasukkan di saku udah beres lah. Jadi nggak ribet-ribet amat lah. Dan juga ini pun kapasitasnya baterai kurang lebih 1,5 jam, guys. Kalau 1,5 jam itu udah selesai, jadi ya mati, otomatis mati sendiri. Dan ini pun harus di cas lagi. Dan juga ini pun nggak anti air, jadi kalau ini masuk dalam air ya yes, hangus, hilang semua. Saya kira sih lumayan bagus untuk buat ngevlog. Gambar juga oke, bahkan juga kapasitasnya juga lumayan. Dan kalau untuk ke air ya harusnya pakai ini kondomnya, guys. Ini karena apa? Karena kalau nggak pakai ini ya ruang seperti itu, guys. Sekali lagi itu pun lumayanlah menarik. Dan harga kurang lebih di bawah 2 juta, guys. Ini pun belinya itu paketan seperti itu. Jadi ya lumayan lah. Daripada nggak punya seperti itu. Oke. Hanya itu, guys. Saya Cambilek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.